tadi dia sampai di mana? Iya. Iya. Senang. Tadi diajak ngapain aja Janeta? Tadi siapa? Diajak main. Main. Harus apa, Mas? Harus apa? Sharing. Bagi ya. Iya. Solo kupu-kupu berseri loganmu solo. Kemarin lebih bagus. Jadi berapa anak yang bisa? Kenapa? Karena supaya dia nyaman. Jangan terlalu sampai nyantai, ya, karena supaya dia nyaman. Halo. Ada kakak ya. Kakaknya masih jalan tadi. Minta jalan. Cukup.
Mas, iya, aku bakal gimana? Itu Nah, ini alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bu Silvi dan Pak Wali yang mengizinkan waktu saya minta Mas Etes untuk mendatangi teman-temannya yang memang membutuhkan, diperkenankan. Saya terima kasih sekali karena ada salah satu anak dia yang disable, kemudian dia dibully oleh teman-temannya, kemudian dia bunuh diri. Nah, karena itu ini adalah upaya kita untuk bagaimana mengajarkan kepada anak-anak sanggup bully. Saya terima kasih sekali. Terima kasih, Pak Jian, dan tadi kan kita bisa lihat gitu, dia juga enggak kagok, enggak itu, dia langsung bisa. Misalkan artinya sebenarnya anak-anak bisa diajarkan sejak dini untuk dia peduli kepada teman-temannya yang lain. Begitu. Memang banyak sekarang ini, saya enggak apa persisnya, tapi karena itu kursi ini kita ciptakan, kita buat khusus, memang kita desain untuk mereka. Sebenarnya ini bisa berdiri, jadi mereka bisa berdiri dengan bantuan kursi ini. Cuman kursi ini masih membutuhkan orang lain bantuan. Kita ingin dia bisa mandiri nanti ke depannya. Nah, ini yang terus kita improve untuk menciptakan alat-alat seperti ini. Nah, enggak apa-apa, nanti kita bantu, kita bisa support terus untuk peralatan untuk semuanya, kita bisa. Tapi memang pengobatan medis itu dibutuhkan ya, Bu ya? Iya, memang ya. Makanya kita akan terus perbaiki masalah-masalah ini. Karena treatment apa yang paling tepat untuk mereka gitu. Alasan ngajak Janetes? Ya kemarin kan, dari kemarin memang saya ajak untuk acara Hari Anak kemarin.
di balai kampung juga apa dia saya ajar, jadi biar melatih anak itu punya rasa empati, dia punya rasa bersyukur dengan keadaan dia, kalau ada yang nggak seberuntung dia, dan dia harus belajar sharing gitu. Jadi lebih diaplikasikan aja. Tadi respon Anda sendiri pribon, Mbak? Itu ditanya tadi. Tadi responnya gimana? Kakak Iyang, ya? Iya. Senang. Tadi diajak ngapain aja, Janet? Tadi siapa? Diajak main. Main. Terus apa? Diajak jalan-jalan. Terus minum apa? Terus minum susu coklat. Minum susu coklat. Biar Mas Iyangnya semangat, ya. Iya. Kak Selvi, mungkin untuk Janetes interaksi dengan anak-anak seperti ini artinya apa sih maknanya? Ya makanya itu biar anak-anak itu bisa lebih melihat ke sekitarnya gitu, bahwa keadaan itu beragam gitu. Dia harus bisa punya rasa empati ke sesamanya, terus dia harus bisa belajar bersyukur itu terutama, dan juga belajar berbagi. Kalau dia berkelebihan ya bagi ke teman-temannya yang lain. Kalau mainan aja biasanya kalau itu kan saya ajarin dia untuk berbagi. Kalau mainan yang sudah banyak menumpuk di rumah, yang sudah sering nggak dimainin, kita bagi ke teman-teman. Harus apa, Mas? Harus apa? Sharing. Bagi, ya. Iya. Makasih, Mbak. Makasih. Yes. Ninggir tangga. Makasih, ya. Lurus bisa tuh. Thank you.